Kal. Ini Kal. Anak kan apa? Bintang anak itu. Oh. Apa namanya? Horoskop ya? Horoskop. Ya, anak Aquarius. Katanya di sini, ini orangnya baik hati, bijaksana, kreativitas. Jodohnya nanti orang agak ke putih-putihan barat gitu katanya. Masa nah, sih? Tahun ini apa anak, jodohnya agak putih-putihan barat. Tapi mana punya istri? Ceritanya. Ini katakan ceritanya, itu global. Abang udah tahu ceritanya masih masih pula lagi. Antum bintang antum apa, Sat? Antum apa? Anak Aquarius start ini tahun ini katanya anak punya kesempatan besar nih untuk buka usaha, kerja di air. Boleh loh Abang percaya gini. Ini kan ya bisa terjadi bisa enggak. Bisa terjadi bisa enggak kan belum tentu terjadi sama Abang. Ya seru aja sih bacanya. Kadang kena gitu, kadang enggak, kayak kadang main togel. Allah ya Rabbul Alamin. Start happy ya. Kenapa emang dari tadi orang bilang horoskop kok? Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa lah, diam aja. Iya. Ini soalnya ada kayaknya saya kan enggak apa nih, enggak suka nih bicara tentang horoskop. Iya, enggak suka karena mungkin enggak cocok sama bukan enggak cocok. Apa selalu apa selalu sial gitu. Syirik lu, Bang. Ah. Ini kan seru-seruan. Kok langsung sirik-sirik langsung iya, gitu? Iya, itu ngeramal-ngeramal kan. Nanti Abang percaya enggak? Tiba-tiba Abang percaya, ya, tiba-tiba percaya kok enggak tiba-tiba siapa? Nih. Kejadian nih, tiba-tiba pada lewat kejadian gitu. Aku percaya sama ini, aku ngikutin aja kayak gitu. Heeh. Ya enggak jangan kayak gitu serius-serius sekali lah. Tapi Abang baca. Iya sih kalau bagus tiba-tiba percaya, kalau enggak bagus enggak usah dipercaya. Ini happy-happy aja. Sama happy-happy aja loh. Kita kira tanya sama Ustaz aja udah. Ustaz punya ilmunya. Ya udah kita tanya sama Ustaz lah. Ah, Ustaz. Ini dari tadi kami enggak selesai nih, Sat. Kalau enggak antum ralai nih, Sat. Rela apa? Lerai. Ya udahlah, Sat. Gimana, Sat? Mungkin Ustaz kan lebih tahu lah, ilmu Ustaz lebih tinggi. Iya. Jadi berkaitan dengan horoskop ya. Horoskop, Sat. Itu masuk horoskop Aquarius. Kalau nanti lahirnya bulan Januari itu masuk ke Aquarius. Nah, kalau April, Aries. Kalau apa nanti bulan Juni nanti bulan masuk Juni. Ke Leo dan lain sebagainya itu dia masuk ke horoskop. kalau untuk horoskop ini sebetulnya dia untuk pengertian dari horoskop ini adalah diagram ya di mana itu menggambarkan antara matahari dan planet-planet yang lainnya. Jadi di situ dia nanti disesuaikan ya dari diagram yang ada itu nanti dihitung-hitung sama orang itu. Kok dihitung gitu, Sat? Iya, dihitung. Ini kan dia ada lingkaran, kalau diagram kan yang bentuk lingkaran, nanti lingkaran itu dia nanti terbagi menjadi 12 diagram, nanti di situ ada rumus-rumusnya. Itu ada fakta sainsnya nggak tuh, Sat? Ya, kalau untuk ilmiah fakta nih, ilmiah sainsnya kan, sebenarnya nggak ada, gitu. Nggak ada kaitannya. Yaudah. Aduh aja lagi, Kak. Ini merupakan apa namanya kebiasaan dari orang-orang jahiliyah terdahulu. Jadi sebelum datangnya Islam, mereka sudah terbiasa untuk menghitung-hitung seperti ini. Itu udah lama nih, Sat. Udah lama. Kalau di Indonesia mungkin ya seperti orang Jawa. Primbon. Ya, Primbon. Nanti kan ada Pahing, Kliwon, Wage, Legi kan. Nah, ada berapa itu kan. Nanti harinya, nanti kalau ada Senin Wage, nanti berarti Wage ini ya, poinnya segini. Nanti dihitung-hitung. Jadi setelah dihitung, iya, orang nanti nikah kayak kan biasa seperti itu. Nikah nih tanggal 13 enggak bagus nih. Kayak Jumat Kliwon enggak boleh keluar-keluar, nanti diculik hantu. Ada serigala. Ada jenggot. Nanti kan disesuaikan, nanti udah dia berkaitan dengan apa? Wagenya udah pas, misalnya harinya udah pas, nanti disesuaikan lagi bulannya bulan apa. Nah, biasa kan pakai bulan Hijriah, tapi nanti kan agak di simpang-simpangkan sedikit. Simpang siurkan. Nah, seperti misalnya bisa kita tanya nih tentang Muharram, nanti kan dia dari orang itu jadi suro. Nah, ataupun nanti Sofar jadi Safar atau lain sebagainya, ada sedikit perubahan, tapi intinya sama, dia ngambil ke hitungan kalender Hijriah, hitungannya itu. Walaupun nanti beda 1 atau 2 hari untuk itu. Dia jadi Hijriah digabung sama tanggal Jawa itu. Iya, digabung tanggal Jawa, nanti kan dia dijumlahkan, nanti kalau poinnya misalnya 10, nah ini rezekinya kayak gini, nanti jodohnya jumpanya sama ini. Nah, kan gak jauh beda dia dengan horoskop tadi. Ya, horoskop gitu juga dia. Oh iya. Ada rumus-rumusnya. Pada hari ini kamu bakal seperti ini dan seperti ini. Rumus ini secara ilmiah kan, Sat? Ya. Bisa di
Ilmu ya, kalau dibuktikan kan, secara apanya nggak bisa juga di, kan serupa seperti yang primbon tadi. Oh. Karena ada hitung-hitungannya, kalau saya ilmu dihitung ya. Jadi gini, anggap aja seperti ini bang. Misal nih ada seseorang nih yang membuat teori, teori nih teori, dan dia merumuskan teori tersebut. Nah, tapi teori tersebut udah tersebar jadi ke masyarakat. Nah, rupanya asal muasal dari teori tersebut tuh nggak ada sama sekali. Nah, tapi teori itu dipakai gitu. Nggak jadi nggak boleh. Ya nggak boleh, apalagi kalau nanti bertentangan dengan Islam kan seperti itu. Oh, kosong. Nah, kalau dia bertentangan dengan Islam, teorinya ya harus batal, harus mengikuti ke Islam. Kenapa nang budi apa? Budi usah dulu. Jadi janjinya gitu. Tadi janjinya gitu, aduh. Jadi kalau teorinya ya ada teori yang muncul, kemudian dalam Islam bertentangan, maka tidak boleh kita pakai teori tersebut. Walaupun hanya untuk seresuran, saatnya kan ya, untuk anak-anak muda, saat gak. Karena yang bertentangan, kalau sudah bertentangan untuk seru-seruan ya nggak boleh kan. Maksudnya main judi untuk seru-seruan ya kan. Judi seru-seruan ya. Judi kan seru-seruan. Kalau untuk tebak-tebakan tuh, saat togel-togel tuh kayak mana tuh, saat? Ya serupa juga kan gitu. Jadi, itu masuk kategori judi, togel itu. Horoskop ini masuk ke mana, saat? Masuk ke ramalan gitu. Iya, masuk ke ramalan. Kalau karena kan dia nanti kalau kita udah nanti tahu misalnya bintangnya apa tadi? Aquarius. Aquarius ya, berarti bulan Januari ya. Ana enggak tahu salah bahasat. Ya? Ah enggak tahu. Aquarius ya. Ana Maret apa Maret? Rezekinya nanti lancar. Aquarius kan rezekinya nanti lancar. Jodohnya nanti susah dicari misalnya kan. Dan itu biasa kan setiap hari sebenarnya kalau hitungan orang itu kan berubah-berubah, tapi jadi, kalau dia di majalah ya mungkin maka setiap hari sekali. Oh gitu, tiap hari itu satu. Nanti iya kan tiap hari namanya, nanti kan di situ dicantumkan juga keuangannya gimana, bisnisnya kayak mana, sama pacar kayak mana, yang udah nikah gimana pula, yang di situ dicantumkan sama pacar pula kan. Jadi biasanya emang anak muda yang suka seperti itu. Dan untuk ramalan ini ya sudah diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mirip datang ke ini juga, Ustaz. Peramal. Ke peramal, ke iya, kahin, dengan kahin. Peramal secara iya, online. Hampir-hampir serupa juga gitu, tapi itu termasuk apa namanya? Bertanya, karena kita kan sebetulnya enggak tahu. Ya, setelah apa kita baca baru tahu. Kalau kayak yang kayak tujuannya kalau kita membaca itu untuk mengetahui apa kita namanya? Rezeki kita ataupun apa baca, nah ini maka masuk ke ancaman Rasul. Ya bahasanya man ata'arofan fasa'alahu an syai' ya lam tukbal sholatahu arba'ina yauman. Oh gitu. Jadi barang siapa yang mendatangi tukang ramal bertanya tentang sesuatu tidak membenarkan, kan kayak tadi kan cuma dibaca aja nggak membenarkan aku. Ini kan datang, maka itu kan sholatnya tidak diterima selama 40 hari, dan di ayat lain disebutkan 40 malaman. Beda-beda tipis saya. Itu kan kita datang enggak, Sat? Kalau misalnya dia datang? Ya. Dia datang ke kita kayak tipi itu, Sat. Sudah datang ke sini, Sat. Ini, Sat. Bukunya langsung dikasih. Langsung. Ini Sat. Biasa kan tangan tuh, biasa tangan kayak gini. Kayak mana yang tekan ya? Punya 4 anak nih gitu, Sat. Ada bendel-bendel di sini. Itu wahai. Mainannya. Ya, itu kan dia namanya udah masuk ke ranah ramalan juga. Pokoknya menebak-nebak. Pokoknya sesuatu yang dia untuk yang akan terjadi, karena ramalan ini kan nggak pula yang udah lewat kan gitu. Yeah. Pasti dia yang akan terjadi. Kalau yang sedang terjadi kan nggak juga, nggak mungkin diramal. Meskipun, pasti yang namanya ramalan itu pasti sesuatu yang akan terjadi. Meskipun dia bukan kahin, Sat. Ya? Meskipun dia bukan kahin. Kahin ya, itu kan sebetulnya kalau anak-anak dulu kan cuma untuk main-main aja kalau dia di ya kan, kita kan percaya-percaya aja. Tapi kalau dia yang ramalan itu sistemnya ada banyak. Ada dia nanti yang model horoskop, ada yang pakai jari tangan. Oh, yang itu garis-garis. Nanti, itu nanti masuk kalau di Indonesia ini ranahnya di primbon dia biasanya. Jadi takut nih, Sat. Tadi ada dalilnya, tadi berat kali kayaknya. Iya, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Itu kalau bertanya aja, sama kalau kita baca tapi nggak yakin, sama juga seperti itu. Gitu, kalau misalnya kita seseru, kali ini orang ini bikin apa sih gitu di orang Februari gitu. Februari ya. Cuma sekedar kita kena. Itu kena juga, aku, tidak diterima gitu. Sholatnya selama 40 hari. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi bahwasanya 40 hari di sini sholatnya itu sah diterima, sholatnya itu sah tapi dia tidak dapat pahala. Jadi, tetap sholat, bukan berarti. Tetap sholat kalau nggak sholat. Tadi ini kejebak nih sama ramalan. Kalau nggak sholat kena. Hah?
hadis yang lainnya lah yang berkaitan dengan meninggalkan sholat. Gak terima juga maksudnya gitu. Astagfirullahaladzim. Ya gak gitu juga lah, minta tobat gitu. Ya Allah. Ya Allah ampunilah aku. Itu kalau dia enggak apa namanya? Cuma ini serius nih. Ini aku terjebak tadi nih. Enggak membenarkan, enggak membenarkan. Saya kita sudah diancam kan seperti iya. Itu. Biasa nah, makanya kalau yang beli-beli majalah ya perhatikan lagi majalahnya kalau yang ada horoskopnya. Horoskopnya enggak usah dibeli itu berarti nanti nilai di apa namanya? Di isi-isi yang lainnya pasti nanti akan bermasalah. Berarti Ustaz diterima enggak 40 hari berarti cara terakhir ya karena kita tahu tobat kan Ustaz. Ya harus tobat. Setidaknya tobat ya kan Ustaz. Ya tobatnya nanti lewat 40 hari lagi nanti baru diterima lagi sholatnya. Kalau enggak sholat gitu enggak bisa. Itu pun kalau sah sholatnya, ini udah enggak diterima sholatnya, enggak sah pula sholatnya ya kan. Setidaknya walaupun kita enggak diterima 40 hari itu, harus tetap sholat gitu. Jangan lagi ditambahin, nanti kalau ditambahin enggak sholat, nanti dapat ancaman meninggalkan sholat. Berat jadi memang serba salah nih kondisinya. Padahal cuma baca. Kita, maksudnya setidaknya kita udah tahu gitu. Misal kalau misalnya dia nggak, kalau misalnya dia nggak tahu, abis itu dia sholat, abis itu dia membetulkan dengan itu, ya gitu. Bisa jadi dalam 40 hari itu, setelah 40 hari dia baca lagi, nggak diterima lagi. Tergantungnya itu kalau dia tidak membenarkan. Kalau orang yang nggak tahu, Sat, gimana Sat? Yeah. Ya? Contohnya anak kan baru tahu nih dari antum. Baru tahu ya udah bertobat, jangan lagi dilakukan lagi. Nah, karena tobat ini kan dia menghapus perbuatan yang salah. Insyaallah ya, menghapus sesuatu yang salah akan dihapus dengan tobat. Berarti wa amruhu ilallah ya. Iya, harus azam dalam hati betul-betul enggak mau lagi lah baca-baca ini seperti kan itu. Horoskop ramalan. Nah, kalau misalnya kita lihat nih. Ini kayaknya dari langitnya nanti hujan nih, deras nih, sebelah sana udah hujan kan. Itu pun belum tentu hujan kan gitu. Itu cuma perkiraan kita itu ya. Prediksi kita. So. Itu prediksi. Nah, yang penting kan nggak kita yakini sama seperti apa BMKG itu kan perkiraan cuaca. Mereka kan memang dari ilmiahnya kan bisa ditunjukkan seperti itu kan. Nanti kalau awan ini sekian derajat, jumpa dengan garam air laut, maka nanti akan terjadi hujan. Jadi boleh, Sat. Kadang-kadang ya, kan ada boleh tapi kita nggak boleh yakin. Wanti-wanti gitu. Iya cuma untuk wanti-wanti, jangan nanti gara-gara di BMKG tadi disebutkan mau turun hujan nggak jadi pijil aku, nah, itu nggak boleh. Nah, itu nanti masuknya ke ranah tatayur saja. Merasa sial dengan sesuatu. Takutnya kan gini saat lagi nonton TV kan, tiba-tiba breaking news hari ini sedikit hujan, aduh 40 hari. Ya. Makanya nggak boleh kita itu dia, nah, itu dia makanya kan, tiba-tiba kayak perkiraan cuaca kan gitu cuaca. Kadang walaupun dia cuaca di sini misalnya udah mendung udah gelap kali kan belum tentu hujan juga kalau kita udah mau hujan kan. Seperti itu rupanya udah nggak jadi hujan juga kan, misalkan gitu. Yang kayak muncul di iklan di YouTube iklan di TV itu saat kan ada tuh yang dulu tahun-tahun 2012 yang ada apa namanya Mama Harimau itu Mama Harimau itu kalau kayaknya dari rokok jamu kok sial kalian besoknya. Astagfirullahaladzim. Kalau dia tiba-tiba orangnya langsung datang kita enggak kalau majalah tadi harus kita cari. Iya. Nah, kalau tiba-tiba dia datang langsung di apa ya kita. Oh, berarti salah. Mau. Berarti salahnya tuh kalau misalnya tentang TV itu tiba-tiba muncul dia salahnya kita. Harusnya diganti. Harusnya ganti ya. Salahnya kita ngelihat terus gitu. Yang sekarang ini yang lagi tenar kan ada juga kan gitu yang dia meramal nanti besoknya mati dia. Gelap akan rupanya betulan mati. Kalau hukum yang orang yang suka ngeramal-ngeramal ini gimana sih? Padahal ya udah Allah takdirkan. Kan ada nih orang-orang nih paranoid, para tidak normal. itu hukumnya gimana sih yang sosok berani nih? Kalau harus jangan keluar kemana-mana hari ini ya. Iya berarti hukumnya. Aku dirasa aku buruk ini. Berarti ya, enggak. Kalau yang dia mendatangnya aja ataupun si pasiennya aja dia bermasalah. Bagaimana lagi si pelaku kan gitu. Kayaknya dalam Islam untuk orang-orang yang semacam ini, makanya dia
hukumnya itu langsung di bunuh, hancung. Bunuh ya. Orang itu kan orang Islam kan. Mereka kan orang-orang berpenyakit. Tapi sebelumnya disuruh dulu bertobat. Tobat dulu ya. Dalam Islam semuanya diatur kan gitu. Orang-orang berpenyakit kan saat tobat ya. Orang-orang berpenyakit. Iya, orang-orang berpenyakit. Ini sebenarnya orang yang ramal-ramal ini saat memang pas miskin kan, kan kadang ada yang ramal pas pula. Nah ini ada jin-jinnya juga Ustaz? Iya, biasanya ada jin ataupun ya namanya hitung-hitungan kan kadang dia pas. Seperti yang saya bilang tadi kan ada hitungan-hitungannya dia. Iya, kadang nggak benar. Kalau dia yang memang dukun yang dia bekerja sama dengan setan, dengan jin, ya dia mereka mendapat informasi dari jin. Karena jin ini kan dia mencuri dengar di langit. Jadi dengar berita dari langit. Gimana cara mereka dengarnya, Sat? Ya? Cara mereka dengarnya gimana? Ya, alam. Alam. Alam, ya. Tapi mereka ada tempat ataupun pos-pos mereka di langit itu. Informasi lah. Ada satu yang apa, yang mendengar, langsung disampaikan ke posnya, dari pos ini baru di... sampaikan terus ke bawahnya. Nah, makanya kadang cuma satu dia yang benar. Oh, enggak, maksudnya yang orang dukun itu dengar kabar dari jin itu? Ya dapat bisikan lah. Iya, karena dia kan biasa kan sudah melakukan yang seperti ritual, itulah ya. Ritual-ritual kerja sama sama jin lah gitu ya. Iya, kerja sama dengan jin. Tapi kalau dia yang dia nebak-nebak aja? Hitung-hitungan ya seperti tadi lah, tebak-tebakan. Makanya ya namanya tebakan ya kadang betul, sama kayak kita beli lotre kan. dapat hadiah. Kan enggak semuanya yang kita buka dapat hadiah. Kadang beli 10 kok cuma dapat 1. Besok kok mati gitu. Sama seperti beli togel kan itu juga ya kan. Nah, itu yang kayak itulah, yang kayak ya, yang kayak apa tuh? Yang berita yang kemarin itu saat yang dia meramal kalau dia besok mati. Iya kan? Besok mati betul. Rupanya Allah matikan. Iya. Ada Allah. Itu tentunya kalau yang seperti terjadi ramalan dia sendiri terjadi, kan, itu dia menguji. Menguji apa sih? Ya menguji keimanan kita ini. Oh iya. Apa kita akan yakin dengan itu meramal ini? kan ini ujian. Sama nanti ketika Dajjal turun kan jadi ujian untuk orang beriman. Iya betul. Jadi untuk apa Dajjal diturunkan ya? Berarti saat peramal ini sama dukun ini 11-12 lah ya? Sama? Ya, karena dukun ini dia mengaku mengetahui yang gaib. Sesuatu yang gaib dia bisa yang akan terjadi. Ataupun yang itu hal yang gaib namanya. Yang gaib kan termasuk yang akan terjadi kan. Kalau yang sedang terjadi gak gaib namanya. Berarti kan mereka termasuk. Ataupun dia disembunyikan. Itu kalau dukun. Tapi kalau dia peramal, dia seakan-akan mengaku mengetahui perkara yang gaib. Perkara yang gaib ya. Yang akan datang. Berarti dukun, kahin dan para peramal kahin, dan tidak para dukun juga. Para tidak normalnya termasuk dajjal juga. Dajjal kecil gitu ya. Dajjal kecil. Anak buah ya. Iya, karena kan di hadis kan disebutkan maksudnya tidak akan muncul apa dajjal ini kan dia pendusta artinya. Pendusta. Kan para dukunnya pendusta. Karena dia kadang cuma satu berita yang benar yang disampaikan oleh jin itu, tapi dicampur dengan 99 kedustaan. Makanya wajar aja kalau tebakannya itu ada yang benar. Nah, cuma satu itu. Nah, satu cuma ini yang dia pro. Jadi besar, jadi terkenal kan seperti itu. Nah, ini dia yang dilarang. Ini kalau kita kembali ke yang tadi ya kan, bahasanya ini cuma bertanya aja. Kalau dia udah betul yang diucapkan dukun itu, pasti kita akan semakin yakin. Semakin yakin. Nah, kalau dia semakin yakin, berarti kita akan membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut. Bagus nih dukunnya gitu. Berarti nanti udah membenarkan, ranah membenarkan, nanti terkena ancaman rasul yang lainnya. Ya. Kalau beda lagi sama 40 hari tadi? Beda. Kalau 40 hari itu cuma nanya, tapi nggak yakin. Cuma nanya aja, cuma pengen tahu aja lah, carilah dulu apa sih hari ini untuk Aries. Yang satu lagi tuh. Kepala kambing itu. Nah, ada simbol-simbolnya kan gitu. Nah, kepala kambing apa sih, apa rezeki gue mana hari ini. Aduh, lancar pula. Rupanya uang sepeser pun di kantongnya gak ada ya. Disuruh berhemat. Berhematlah karena kamu pemasukan kurang. Nah, itu mungkin secara apanya bagus. Tapi dia bermasalahnya di apanya kan di ramalannya itu. Kalau untuk berhemat, untuk tidak memfoya-foyakan harta kan gak ada. Dalam Islam aturannya seperti itu. Masalahnya dia yakin dengan ramalan itu. Kalau untuk berhemat enggak ada masalah. Kalau hanya membacanya aja, mendengarkannya kena sanksi 40 hari enggak diterima sholatnya. Kalau misalnya kita meyakini membenarkan, iya saat berarti kita harus ngapain nih untuk menghindarin kemiskinan yang melanda tahun depan. Nah, itu kan berarti yakin kan. Ya, itu berarti udah termasuk yakin. Itu apa? Nah, itu masuk nanti ke ranah yang lainnya, yang di dalam sebuah hadis disebutkan man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad.
membacanya aja, mendengarkannya kena kena sanksi 40 hari nggak diterima sholatnya. Kalau misalnya kita meyakini, membenarkan. Iya, saat berarti kita harus ngapain nih untuk menghindarin kemiskinan yang melanda tahun depan? Nah itu kan berarti berarti yakin. Ya itu berarti udah termasuk yakin. Itu apa? Nah, itu yang masuk nanti ke ranah yang lainnya, yang di dalam sebuah hadis disebutkan man ata'arofan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kufur ya, Ustaz ya. Barang siapa yang datang mendatangi dukun ataupun tukang ramal ya, maka salat dan membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, diucapkan oleh tukang ramal tersebut, maka salatnya maka dia telah ingkar, telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Al-Qur'an ya kan. Dalam Al-Qur'an sudah disebutkan ya, bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah. Jadi perkara yang gaib itu hanya Allah yang mengetahui kapan turunnya hujan, kapan terjadinya hari kiamat, di mana orang mati, di mana mati, kapan matinya, itu hanya Allah yang tahu. Pokoknya perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang akan datang itu hanya Allah saja yang tahu. Tapi kalau dia untuk persiapan, ya nggak ada masalah. Intinya jangan meyakini ramalan tersebut. Berarti dengan kita tanpa sadar mempercayai horoskop itu kan bisa-bisa menjatuhkan kita ke dalam kekufuran ya? Iya, makanya memang ngeri kan gitu. Ngeri kali ya. Padahal cuma sepele. Tapi dia bisa menjatuhkan seseorang kepada kekufuran. Kalau sampai meyakini. Kan ada anak-anak muda sekarang kan suka kan ya seperti itu. Mana ya asmaraku hari ini. Banyak ya saja. Banyak. Bukan hanya 1-2 orang ya, tapi banyak. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Berarti ini ya Sat ya, maksudnya kita harus lebih teliti lagi ya. Ternyata kalian yang membuat kita mengarah ke kufuran kita itu dan bungkus-bungkus dukun-dukun ini ya kayak horoskop itu mana tahu orang itu dukun atau enggak. Iya. Kan? Ya makanya harus diwaspadai lagi. Bungkus-bungkus. Ya maksudnya ya itu dukun juga kan, cuma ibaratnya ya, gaul kekinian. Dukun putih. Oh, dukun putih. Oh, anak pernah saat ketemu dukun putih, Ustaz. Waktu itu kan sempat kaki anak sakit nih, Ustaz. Kayak di sini sakit nih. Jadi ceritanya kayak 60 menit itu ya? Kayaknya 60 menit. Iya, aku pernah nonton. Iya, pokoknya. 60 menit apa sih? Enggak ada program. Oh, ada program. Enggak bisa gitu. Enggak pernah lihat soalnya. Soalnya enggak pernah lihat. Saya jadi hostnya, jadi enggak pernah lihat. Gitu, Ustaz. Jadi karena pernah datang tuh ke itulah yang anak ceritakan mungkin, Ustaz, ya. Waktu anak jadi host ya? Oh, gitu ya, pokoknya. Rupanya tiba-tiba datang dukun putih ini, Ustaz. Dukun putih, ya. Disuruh-suruh keluar, dipegang-pegangnya pahan, Ustaz. Keluar, dipukul-pukul pak tuh gitu, Sat. Aduh, apa-apa lah gitu. Udah keluar, udah enak katanya. Anak bilang, udah gitu aja. Padahal gak percaya gitu. Apa? Itu gimana? Tiba-tiba datang dia. Jadi bilang, udah. Nah, soalnya anak kirain perukia, mana tau kok perukia. Oh gitu. Gitu, soalnya pakai ustad dia kan. Hati-hati loh. Karena anak kirain perukia. Oh, iya. Rupanya tahu-tahu dia dikasih tahu ya. Dikasih tahu sama apa? Uskun, iya, Ustaz Dukun, disingkat ya Uskun. Ya itu dia bermasalah. Kunti, eh? Kunti, Ustaz. Kunti ya. Dukun putih. Hmm. Uskunti. Uskunti. Jadi Ustaz, ya itu ya. Jadi berarti kalau masalah, intinya masalah yang nebak-nebak masa depan itu, itu berbahaya Ustaz. Ya, berbahaya. Kalau dia masuk ke ramalan, kena hadis Nabi kan, seperti itu. Yang kalau dia cuman apa namanya bertanya tapi nggak ada membenarkan, nggak ada apa, itu kena 40 hari. Nah, kalau dia membenarkan itu kufur ya. Nah, makanya cara untuk apanya ya tinggal tobat, karena di masyarakat nggak mengulangi lagi, karena di masyarakat banyak juga saat banyak yang tanya, ibarat gini lah, kereta hilang tanya ke dukun. Nah, itu dia bermasalah. Dia berhenti kena kufur kan gitu. Dia lebih yakin kepada dukun. Udahlah, nggak mau lagi lah baca-baca website ini tadi nih. Iya, mending kalau yang abang baca website itu abang report. Report apa? Report ke Google, jangan lagi buka. Ini sesat. Menyesatkan. menyesatkan dan tidak boleh lagi. Menyesatkan di situ. Kalau bisa semua website-nya abang report. Nanti kita coba. Tapi beda kalau nanti. Demi menyelamatkan. Kita dibolehkan membaca itu, ya dia ada yang dibolehkan ya. Kalau kita membaca itu dibolehkan, ya kalau memang
ketika kita membacanya itu tujuannya adalah untuk membantah. Iya, membantah ya, saya. Untuk meneliti gitu saudara. Iya, untuk meneliti. Mengedukasi bahwasannya ini tidak benar gitu. Untuk membuktikan bahwasannya yang dikatakan itunya bohong. Ini hanya bohong-bohongan saja. Maka diperbolehkan membacanya. Tapi kalau tujuannya untuk seru-seruan kan enggak ada manfaatnya. setiap muslim kan harusnya melakukan sesuatu itu yang ada manfaatnya kan, ya. Seperti saya disebutkan Nabi kan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, ya. Sebaiknya Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Bermanfaat ya. Kita tahu lah misalnya apa kan, untuk apa? Apa manfaatnya untuk kita? Malah membuat kita takut nanti. Iya. Kalau katanya rezeki nanti di hari itu banyak, kan malah membuat kita semakin udah banyaknya rezekiku hari ini di sini sebutkan ngapain lagi kerja? Jadi setan lah yang bermain-main. Iya, banget ya. Jadi setan. Kalau dia buruk kan jadi membuat kita takut. Aku kerja pun nanti dapat rezeki kamu sedikitnya kayak yang dalam ini disebut kan sedikit-sedikit juga lah, udahlah nggak usah kerja kan gitu juga kan. Ya Allah ampun. Tapi nanti disebut misalnya nanti malah kematian. Maka anak nggak bisa senyum lagi nih San. Makanya harus senyum lah. Harus tawakal. Kita tawakal seserahkan semua urusan itu kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan semua urusan kita kepada Allah ya, setelah berdoa ya, kita rezeki kita seret sempit ya, kita serahkan semuanya urusannya kepada kepada Allah. Enggak perlu lagi buka-buka ramalan. Membuat kita makin malas sebetulnya kan buka ramalan kan. Wa ma taufiqi illa billah. Itu dia. Syukur. Ya, kita enggak jadi ya anak ya, temen.